Duet pimpinan Kota Bitung, Wali Kota Maurits Mantiri, dan Wakil Wali Kota Hengki Honandar menghadiri peringatan Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN ke-26 Kota Bitung tahun 2022. Peringatan HLUN ke-26 di Kota Bitung berlangsung di Gor Dua Saudara, Kelurahan Manembo, Nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Wali Kota Maurits Mantiri mengatakan bahwa saat ini pemerintah Kota Bitung sementara melakukan pembangunan fasilitas bagi lansia berupa Taman Lansia yang berlokasi di Kelurahan Tendeki. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Christian Wayongkere, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Christian. Baik, selamat sore menjelang malam rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi dapat kami laporkan terkait dengan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-26 tahun 2022 ini, dari 15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, hanya Kota Bitung yang menyelenggarakan beberapa kegiatan, satu di antaranya puncak peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-26 tahun 2022 yang berlangsung di Gedung Olahraga atau Gor Dua Saudara di Kelurahan Manembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Nah, rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada, dalam kegiatan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional tahun ke-26 tahun 2022 ini, pemerintah Kota Bitung, dalam hal ini Wali Kota Bitung Bapak Insinyur Maurits Mantiri MM, melantik kepengurusan pengurus daerah atau Pengda Lansia Kota Bitung yang diketuai oleh Bapak Hengki Honandar SE yang juga adalah Wakil Wali Kota Bitung. Kemudian ikut dilantik pada kesempatan itu pengurus yang ada di 69 kelurahan dan di 8 kecamatan. Nah, dalam peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-26 tahun 2022 yang hanya dilaksanakan di Kota Bitung dari 15 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara, pemerintah Kota Bitung juga kerjasama dengan para sponsor yang memberikan corporate social responsibility atau CSR kepada pemerintah Kota Bitung, yaitu dari pihak perbankan ada Bank Mandiri, Bank Mandiri Taspen, Bank BNI, dan Bank Sulut Go, memberikan berbagai hadiah door prize menarik, mulai dari perlengkapan rumah tangga, perlengkapan dapur, barang elektronik, hingga satu unit sepeda motor kepada sekitar ribuan lansia yang ikut dalam peringatan tersebut sampai dengan selesainya, dengan cara mengundi nomor door prize yang ditempel di bawah kursi tempat duduk para lansia. Dan di puncak pelaksanaan tersebut, sebelum memasuki puncak pelaksanaan tersebut, diserahkan bantuan alat bantu bagi masyarakat atau lansia yang berkekurangan. Seperti yang Anda saksikan dalam tayangan ini, ada pemberian bantuan kursi roda, tongkat segitiga, tongkat lipat, tongkat kaki tiga atau walker, kursi roda sudah, dan beberapa alat bantu lainnya, Tribuners. Dan ini menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bitung, Ibu Lady Ambat, ini merupakan apresiasi dari pihak yang memberikan bantuan. Dalam hal ini adalah pihak dari Tumotou. Ya, dari Tumotou. Mereka yang memberikan bantuan ini, Sentra Tumotou, Kementerian Sosial Republik Indonesia di Manado. Jadi, Sentra Tumotou Kementerian Sosial Republik Indonesia di Manado memberikan bantuan-bantuan tersebut kepada lansia yang ada di Kota Bitung sebagai apresiasi atas keterlibatan atau peran aktif pemerintah Kota Bitung dalam memperingati peringatan Hari Lanjut Usia tahun 2022 kali ini. Demikian rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada, laporan dari Kota Bitung. Selamat sore menjelang malam. Terima kasih.
Terima kasih rekan Christian atas laporan Anda dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Bitung berikut tayangannya untuk Anda. Jadi untuk pelaksanaan Hari Lanjut Usia Nasional ke-26 di Kota Bitung tahun 2022 telah dilaksanakan pada hari Senin yang kemarin, tanggal 27 Juni 2022, di mana kita patut berbangga bahwa di antara 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara, Bitung satu-satunya yang melaksanakan pelaksanaan Hari Lanjut Usia Nasional ke-26 ini. Dan dalam kegiatan kemarin, kita juga telah melaksanakan pelantikan pengurus daerah lansia Kota Bitung periode 2022-2024. Kemudian juga ada pelantikan pengurus lansia kecamatan dan kelurahan. Kemudian pada kegiatan kemarin juga kami melaksanakan pelayanan kesehatan kerjasama dengan Dinas Kesehatan melalui 9 puskesmas yang ada di Kota Bitung. Nah, untuk kegiatan Hari Lanjut Usia Nasional ini, kami mendapatkan bantuan dari CSR, Bank Sulut Go, serta bantuan dari Bank Mandiri Taspen, serta BNI 46. Kemudian juga dalam kegiatan kemarin, kami juga memberikan bantuan alat bantu kepada warga lansia kurang mampu di Kota Bitung, yaitu sebanyak 3 kursi roda, kemudian ada 20 tongkat, piramid, dan walker. Ini semua pemberian dari Sentra Tumongko Manado atas apresiasi terhadap pemerintah Kota Bitung. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.